Assalamualaikum sahabat peternakan dan pertanian. Dalam video kali ini saya akan berbagi cara mengetahui kambing darah yang hamil. Cara mengetahuinya yaitu cukup mudah, ada berbagai cara untuk mengetahui kambing darah yang mulai hamil. Ini langsung saja kita menuju kandang kambingnya. Ini untuk jenis kambingnya, jenis kambing Jawa Randu. Untuk kambing ini di usia 1 tahun lebih. Untuk ciri yang pertama yaitu untuk mengetahui kambing darah yang hamil, kita bisa lihat dari kambingnya. Untuk bulu kambingnya yaitu halus, bersih, dan rapi. Untuk seperti ini. Dan ciri yang kedua yaitu kambingnya cukup tenang dan cukup santai, kita dekatin seperti ini. Untuk ciri yang ketiga yaitu kita bisa lihat tidak ada tanda-tanda birahi lagi, seperti mengembik, seperti untuk ekornya bergerak-gerak gitu. Seperti ini, ada perubahan di perutnya mulai besar untuk kambing darahnya. Ini untuk jenis kambingnya, untuk indukan-indukan semua ini kita taruh di sini. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu ciri keempat, kita bisa lihat yaitu dari putingnya. Untuk putingnya nanti kita bisa pencet, itu ada lendir putih yang kental seperti pelikat gitu. Untuk perutnya yaitu yang kanan seperti ini, kita pegang tidak banyak gerak, itu sudah mulai tanda-tanda hamil seperti ini. Ini bulunya cukup halus dan kita lus-lus. Untuk perut yang bagian kanan itu tempat anakan kambingnya. Ini kemarin kita sudah kawinkan 1,5 bulanan kemarin. Untuk mengetahui yang lebih jelas, nanti di usia 3 bulanan udah mulai tampak dan mulai ada perubahan di perutnya cukup besar, dan untuk yang di putingnya dan cukup besar juga. Ini masih kehamilan muda sehingga untuk kambingnya cukup agresif, dan tampak ciri-cirinya seperti itu, yaitu tadi seperti kayak bulunya lebih halus, ada perubahan tidak mengembik lagi, tidak minta kawin lagi, dan perubahan di perutnya. Ini yang kambing sebelahnya yaitu kambing yang sudah melahirkan. Ini yang kemarin baru kita kawinkan, yang sebelahnya juga kita kawinkan. Ini udah laktasi ke 3 kali 4 kali. Nah, ini kita coba tengok untuk kambing yang sebelahnya, kita bandingkan kambing yang darah tadi. Ini juga indukan kambing, ini indukan kambing semua. Ini kita sistem branding, kita cari benih untuk bibit-bibit unggulan. Kita siapkan untuk benih kambingnya seperti indukan kambing, kita harus pilih yang maksimal. Nanti bisa beranak 4 ekor maupun 3 ekor. Yang ini untuk jenis kambing Jawa Randi. Ini untuk kambingnya kecil, tapi untuk badannya itu bulat bisa besar. Ini kalau disilangkan dengan kambing PE sangat bagus, anakannya bisa besar-besar. Ini untuk kambing indukannya yaitu ini sudah hamil 2 bulanan. Untuk cirinya yaitu seperti kita lihat, untuk puting susunya sudah mulai mengering seperti ini dan sudah mulai bercabang ke kanan kiri. Dan untuk bulunya juga mulai halus seperti ini. Kita lihat untuk bulunya cukup halus dan cukup bersih. Kita coba lihat ini untuk putingnya, kita ambil susunya untuk mengetahui kambing ini hamil atau tidak. Seperti ini kita ambil, dan untuk kambingnya ini cukup agresif sekali. Ini kemarin sudah laktasi 4 kalinan. Ini yang kemarin ini laktasi untuk
bayinya yaitu jantan dan betina. Kita ambil susunya terlebih dahulu. Ini cukup agresif. Seperti ini untuk air susunya, ini cukup agak kental dan cukup putih seperti ini. Ini ada kayak amis-amis gitu untuk susunya. Ini kemarin udah hamil karena ini sudah masa minta kawin atau birahi. Untuk kambing yang sudah birahi dinyatakan cepat langsung bunting. Seperti ini kita coba ambil susunya untuk perbandingan lagi. Ini yang sudah hamil 2 bulanan juga, kemarin sudah kita kawinkan. Untuk susunya seperti ini dan cukup kental. Kayak ini lebih putih susunya. Nanti untuk perkembangan videonya nanti bisa di next video. Dan yang bisa tanya-tanya nanti untuk seputar peternakan kambing dan peternakan dan pertanian nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.